Suasana rumah duka Teku Wisnu almarhum meninggal karena sakit jantung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kepulangan almarhum begitu cepat menghadap sang khalik. Semoga segala khilaf, dosa, dan kesalahan beliau dimaafkan oleh Allah SWT. Ini rencana terbaik Allah SWT. Ia sudah tak lagi merasakan sakit seperti yang dideritanya belakangan. Semoga keluarga diberikan kelapangan dada. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh, baru-baru ini kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Teku Wisnu kehilangan sosok berharga baginya. Teku Wisnu juga sebut almarhum pernah jadi saksi kisah cintanya dengan istrinya Shireen Sungkar. Kabar duka tersebut dibagikan Teku Wisnu di akun Instagram pribadinya @tekuwisnu. Teku Wisnu juga mengunggah foto seorang pria yang berkacamata. Seseorang tersebut adalah Hilman Hariwijaya. Almarhum Hilman Hariwijaya meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Beliau dikenal publik semenjak menulis cerita pendek yang berjudul Lupus di majalah Hai pada Desember 1986. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.